perkumpulan wanita yang tergabung dalam Sosial Kepri pada Senin tanggal 17 September 2018 melaksanakan kegiatan sosial peduli Lombok yang dilaksanakan di Skylight Lounge Vanilla Hotel. Acara dimulai tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini juga melibatkan anak dari Panti Asuhan Ridho Ilahi. Acara sosial ini juga disambut dengan antusias oleh beberapa rekan terdekat dari Ahmad Yani dan Betty Widyastuti, baik dari kalangan menengah maupun kalangan bawah. Acara lelang ini bertujuan untuk membantu para saudara-saudara yang ada di Lombok yang sedang terkena bencana alam, di mana hasil lelang akan diserahkan langsung oleh para kaum bapak-bapak yang tergabung dalam komunitas Sosial Kepri. Barang-barang yang dilelang dalam acara ini berupa kain hasil desainer ternama di Kota Batam, yaitu Ronald Moreno, dengan melibatkan 6 model terbaiknya di Airlux untuk memperagakan hasil terbaiknya seperti gaun malam yang terbuat dari kain kafan dan jas bermotif jembatan barelang yang didesain secara khusus. Hasil lelang pakaian didapatkan sebesar Rp14.500.000. Setelah lelang pakaian, desainer Ronald Moreno, panitia Sosial Kepri, kembali membuka lelang di sesi keduanya dengan melelang beberapa sejadah dengan harga Rp500.000 per itemnya. Dan juga melelang boneka cantik yang berpakaian motif batik dengan harga Rp100.000 per boneka. Dan hasil total yang didapat dalam pesta lelang ini mencapai hingga Rp31.912.000. Hasil ini akan diserahkan langsung kepada saudara-saudara yang ada di Lombok. Betty Widyastuti menjelaskan bahwa kegiatan amal yang dilaksanakan kali ini bertujuan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang tertimpa musibah yang berada di Lombok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.